Da'i syed bukan mulut, isu fitnah merogol, jawab hubungan dengan bapa. Selepas dihambat kontroversi berkaitan tuduhan merogol seorang gadis, akhirnya pendakwah muda Da'i syed telah tampil mengeluarkan kenyataan di media sosial sebentar tadi. Dalam kenyataan tersebut, Da'i syed atau nama sebenarnya Syed Shah Iqmal bin Syed Muhammad Saiful memaklumkan bahawa semua bentuk penulisan di Twitter oleh beberapa individu itu adalah fitnah yang ditokok tambah bagi memburukkan imejnya. Dia mengakui bahawa terkesan dengan perkara tersebut kerana maruahnya dipermainkan. Oleh sebab itu, Da'i syed telah pun membuat laporan polis dan sedang mempertimbangkan beberapa tindakan undang-undang kepada individu yang tidak bertanggungjawab itu. Pendakwah berusia 25 tahun itu juga mengakui tidak teragak-agak membuat penuntutan saman fitnah bagi mendapatkan ganti rugi wang ringgit terhadap kerosakan imej dan reputasinya. Dia juga mahu individu-individu tersebut tampil membuat permohonan maaf secara bertulis kepadanya dan dimuat naik ke media sosial. Merujuk kepada posting yang dibuat oleh bapa kandungnya pula, dia menyatakan bahawa apa yang terjadi antara mereka adalah urusan peribadi. Hal ini kerana hubungan mereka sudah keruh sejak 2016 kerana bapanya tidak bersetuju dengan tindakan menyertai program Da'i. Namun pada tahun 2017, bapa telah meninggalkan ibunya dan berpindah ke Cairo, Mesir. Walau bagaimanapun, dia menghormati dan menerima nasihat daripada bapanya dengan hati terbuka. Sehubungan dengan itu, media sosialnya telah dihujani dengan pelbagai komen daripada kenalan serta warganet yang memberikan pelbagai reaksi berikutan kenyataan rasmi berkenaan. Ada yang memberi kata-kata semangat kepada dirinya selain mengharapkan akan ada kebenaran di sebalik kontroversi yang melanda kehidupan pendakwah muda itu. Nak menang giveaway duit? Mudah caranya. Subscribe channel ini, tekan like dan juga share video ini kepada kawan-kawan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di next video, guys. Assalamualaikum, salam sejahtera.